10 orang terluka sabetan senjata tajam dan tembakan akibat sengketa perbatasan lahan dua desa di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Bentrok terjadi antar warga dua desa bertetangga, yakni Desa Kelanit dan Laon di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Warga menggunakan senjata tajam, panah, dan batu, serta senapan api. Insiden ini dipicu sengketa lahan perbatasan desa ketika warga Desa Kelanit membangun gapura di tanah yang diklaim milik warga Desa Laon. Kapolres Tual AKBP Dex Emmanuel Samson Manuputi yang berada di lokasi kejadian berusaha mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, tetapi bentrok tetap terjadi. Akibat insiden ini, 8 orang terluka tembak dan 2 orang lainnya terkena senjata tajam. Para korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, di lokasi kejadian, polisi disiagakan untuk menjaga bentrok susulan. Upaya perdamaian pun terus dilakukan.